Jadi wanita dewasa itu gak gampang. Ya iyalah, jadi wanita aja gak gampang, apalagi dewasa. Musik adalah motor penggerak gue dalam menjalani keseharian. Menjadi seorang DJ cewek, banyak banget rintangannya. Mulai dari pandangan negatif masyarakat bahwa DJ identik dengan dunia malam. Asumsi bahwa DJ cowok lebih bagus daripada DJ cewek. Sampai sexual harassment demi mendapatkan gig. Gue udah terlalu banyak melewatin hal-hal itu. Dan itu semua yang buat gue bisa bertahan sampai detik ini. Jakarta ngasih gue banyak pengalaman. Kayaknya udah cukup kali ya. Gue belajar tentang hidup di ibu kota. Di usia gue yang udah gak bayi lagi, gue mau ngejalanin hidup yang gue suka. Kerja dan dapat hasil dari yang gue suka. Gue udah gak mau terjebak persoalan-persoalan yang gak penting. Di sini, gue bisa melihat dunia yang sebenarnya. Gak banyak bullshit going on here. Ada gig, gue perform. So simple. Di sini, di Bali, gue akan tentukan kemana kaki gue akan melangkah.